Wih, Mas Erik, kapas. Kalau ini grade A semua, sepatunya pos PK. Gaya BBS. Kayak MB. Oke ya teman-teman, hari ini kita Nusantara dapat panggilan lagi dari Kiasnya Mas Giet, Pasar Burung Pramuka, Lantai Dasar, daerah Jakarta Timur. Ini situasi kondisi lagi ramai tuh. Pokoknya selalu buat sahabat kita Nusantara, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kok. Ya, gimana hari ini Mas? Alhamdulillah tetap baik dan selalu baik kok. Oke. Ya. Kalau yang terbaru bongkaran apa hari ini? Yang terbaru tadi bongkaran Pleci Gunung Karang. Ya. Pleci Bustomi. Oke. Jagun Pacitan. SRBC. Ledekan Laut. Anis Merah Trotol. Oh banyak. Terus Rigunting Jadi. Jalannya Jalak Bali, Cucak Rowo Gacoran, terus okay. Ada juga burung Rosella, parkit impor, Mosambik dan masih banyak. Oh, infinit semua. Ya. Untuk masalah harga gimana nih? Masalah harga pokoknya harga yang di YouTube sama dengan harga ke kios, real sama-sama harganya sama. Harganya sama. Ya, YouTube kita. Sama di kios sama. Iya, sama. Oke, okay. Kalau tukar tambah bisa? Tukar tambah nggak apa-apa. Yang penting burungnya dibawa ke kios. Soal ya. Nambahnya nego di kios. Nego di kios. Ya. Kalau kirim-kirim? Kirim-kirim pastinya bisa. Untuk Jabodetabek bisa COD. Oke. Okay. Keluar Jabodetabek, ntar videokan dulu. Cocok ya. Transfer, nggak cocok cancel. Oke, okay, siap. Kita ya. Lanjut aja Mas. Oke, okay, siap bosku. Ya. Dan tali pocong. Tali pocong. Atau sariwang Asia. Iya, sariwang Asia. Jantan semua itu Mas. Ini posisinya di jantan semua. Soalnya kalau betina dia kebanyakan warnanya coklat. Warnanya coklat. Iya. Harganya sekarang berapa deh? Harganya sekarang 450 saja. 450.000. Burung udah terpantung makan per total ya kok. Ya. Pur kasar mau, mau okay. Pur halus juga mau. Sudah ada yang mau cemut tuh. Oh iya. Itu ntar tambah lama ke korek tambah panjang. Ya, tambah panjang. Jamburnya ini tambah tinggi. Ya. Iya. Itu ini pintel paradis. Pintel paradis kok. Ya. Mantap banget. Tinggal soalnya. Berapa ekor? Itu tinggal 5 ekor. Sekitar 5 ekor kok. Oke. Okay. Harganya berapa deh? Harganya tak kasih 550.000. 550. Nah, ini burung yang sangat cocok buat di aviari. Iya, buat aviari bagus. Nah, apalagi ini kok diantar kalau dipelihara tambah lama itu ekornya tambah panjang. Iya. Sekarang ekornya gimana tuh? Itu ekornya sold out duluan kok. Sold out duluan. Iya. Burungnya ketinggalan. Iya, ketinggalan. Lanjut Mosambik. Masih harga promo enggak ya? Harga promo. Berapa deh? Itu harganya tak kasih 350 kok. 350.000. Kebanyakan jantan ya Mas ya? Itu kebanyakan jantan semua. Soalnya kalau betina itu biasanya ada calungnya. Ya. Kemarin 2-3 kandang, sekarang tinggal 1 kandang. Sekarang tinggal 1 kandang kok. Ya. Harga cukup 350.000. Pokoknya bebas pilih ini kalau bebas pilih. Ada kandang kosong kok, ini mau tak pisah satu-satu ini. Satu gitu. Satu ekor. Iya. Jadinya dia positif lagi dulu. Oke. Kalau itu bukan murai. Murai kok. Oh, ini murai Troto Jantan, iya kan? Troto Jantan BNR plus APBN. APBN benar. Double ring. Double ring, double sertifikat. Iya. Jadi kalau burung ini itu ada grade-gradenya kok. Ada grade ya? Bukan mentang-mentang harga murah terus dari burungnya gede nggak bakalan. Ya. Harga murah pastinya burungnya kecil. Kalau yang ini? Kalau ini grade A semua pastinya prospekan. Grade A prospekan. Nah ini kok bisa dilihat dari raut mukanya, postur tubuhnya oh, iya, juga beda. Ekornya panjang tuh. Ekornya panjang. Ya. Panjang banget. Muka peremat. Oh, mantap ya. Ya. Ini ring APBN plus BNR. Ya, double ring. Double ring, double sertifikat. Jadi okay. Kalau yang ini itu ntar gedenya kok itu bisa jadinya bisa borok. Bisa borok. Soalnya indukannya terprestasi. Indukan terprestasi. Ya. Nah, untuk harganya kita kasih harga yang sangat terjangkau ya. Di 900.000. 900.000. Ya. Untuk mulai terutama ring APBN, ring APBN plus BNR. BNR. Tuh matanya belu, ekornya ya. Panjang, klewer-klewer ya. Muka preman. Muka preman. Ini 2 bulan lagi calon juara kok. Calon juara. Harapan bangsa. Iya. Iya. Nah ini stoknya banyak banget. Oh ini ya. Sama. Iya. Terima kasih ya. Pokoknya kalau stok kita nggak kurang-kurang kok.
sampai sono atas itu. Oh, sampai atas. Iya, sampai atas. Oh, bodinya gede-gede ya. Bodinya gede-gede. 900 kok, itu 1 juta masih kurang 100 ribu. Iya. Masih ada kembali 100 ribu. Sampai ini, Mas. Ya, itu, Mas. Ini trotol. Trotol gambling. Gambling. Iya. Harganya berapa? Prediksi jantan. Atau prediksi murah viral. Nah, kalau di orang-orang itu gambling kok. Ya. Kalau di sini prediksi. Di jasa Mas Giat prediksi. Prediksi jantan, ya. Oke. Harganya berapa? Harganya kita kasih 190 ribu. 190 ribu. Jadi 200 masih kembali 10 ribu. Ya. Mantap banget ya. Oke. Nah, selanjutnya ke stok murai betina siapa kok? Ini murai betina siapa? Iya. Betina siapa? Nah, ekor kelewer-kelewer. Setelah ekor panjang? Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya cukup 300 ribu saja loh. 300 ribu? Iya. Tinggal 3 ekor ya, Mas? Iya, tinggal dikit soalnya habis hari Minggu. Habis, kok. Hari Minggu? Habis di Sabtu warna kita mania kemarin. Iya. Wih, wih, materi kapas tembak. Kapas tembakan. Iya. Galak burungnya. Waduh. Galak bener kok. Iya. Gacor. Celilinan. Celilinan. Mantap kok. Ekor berapa ini, Mas? Ini ekor 19. 19-an. Wih. Cililinannya keluar kok. Iya. Iya. Full materi. Full materi. Cililinan keluar, kapas tembakan loh. Tangkap butuhan juga ada ntar. Oh, tangkap butuhan. Tangkap butuhan ada. Cuk. Kapas tembak. Harganya berapa yang ini? Harganya tak kasih ini buat mainan kok ini ya. Buat mainan. Buat mainan bisa ya. Dilepasin aja enggak terbang kok. Oh, jinak burungnya. Iya. Itu. Ha. Berapa tuh? Harganya 2.500.000 kok. 2.500.000. Iya. Ini pastolan bukan? Pastolan dong, pastinya masih muda kok. Itu masih muda. Iya. Pastol gacoran full materi. Jam jamri, jam tangan. Gila bener nih kok nih. Waduh. Tak kaya enggak punya kandang, tak bonusin kandang aja kok. Bonus kandang. Iya, enggak bonusin kandang. Ini buat teman-teman yang suka burung jinak nih. Pokoknya lengkap kok isiannya kok. Lengkap isian. Cililinan, tengkek butuhan, kapas tembakan juga bisa. Iya. Kalau yang ini, Mas? Ini yang biasa kok. Ini yang biasa. Iya, bukan buat mainan kok, bunyi-bunyi ya. Biasa. Ya. Heeh. Burung panjang itu 19 sama kok. Itu 19. Heeh. Burung rajin. Rajin bunyi. Oke, pasolan. Heeh, pasolan. Harganya berapa ya ini? Harganya itu tak kasih harga cukup 1.500. 1.500. Iya, nego-nego enggak apa-apa kok. Ya. Bebas. Masih bisa nego. Iya, ya. Masih bisa goyang. Masih bisa digoyang. Pokoknya ya. Tinggal calling-calling aja. Tinggal calling-calling aja kok. Oke. Cuk. Ya ini pastolannya, Mas ya? Oh iya, sama-sama pastolan kok. Pastolan. Waduh. Untuk hariannya gimana? Hariannya. Gimana kok? Hariannya. Hariannya mantap, bunyi terus kok. Bunyi terus. Ya tapi kalau di-tracking dia nggak mau kok. Oke. Okay. Ya bunyi-bunyi biasa lah. Rajin bunyi. Burung rajin. Burung rajin. Kalau di atas digantungin rajin kok. Ya. Ekor. Ekor 19. 19-an. Iya. Dan ini berapa, Dit? Harganya 1.500, kok. Ah, sama 1.500. Ya nego-nego lah. Ya, masih bisa stoknya di. Stoknya banyak kok. Stoknya banyak. Banyak full. Oh, di atas sama tuh. Heeh, sama. Ya, tuh. Enggak perlu takut ada 80 kok. 80 ekoran. Iya. Murai pas tuh. Iya. Cuk.
keluar bos ya. Ini ya penampakan murid pastor gua coran super mewah lah ya ini pak. Dijamin mantep pokoknya pak. Ini murai MH non kebung ya, pastinya murai Thailand kok. Murai Thailand tapi udah gacor banget itu. Oh ini gacoran. Burung hasil tukar-tukaran makanya dijualnya murah aja ya. Ini bodinya lebih kecil ya. Harganya berapa nih mas? Itu harganya tak kasih murah aja kok, cukup 1 juta saja makan per total. Gacor. Oh gacoran murai Thailand. Ya, murai Thailand gacoran. Iya. Harga cukup 1 juta. Itu ekor kisaran 15. Oh, 15. Iya, 15. Ya. Kita lanjut penerbangan gelatik. Gelatik albino, Pak. Albino. Mata merah, Pak. Albino mata merah. Mata merah. Satu pasang berapa di sini? Satu pasangnya harganya 380. 380.000. Ya. 380.000, Pak. Sepertinya masih ambiar kok. Ambiar? Iya, ambiar. Ya. 38 satu pasang. Satu pasang. Masih aja kok. Ini sama yang putih. Iya, ini perkutut putih albino sama kok. Ini putih lurik ya? Putih lurik kok. Ya. Putih lurik mata merah. Mata merah. Harganya lagi dipromokan juga kok. Harga promo. Berapa deh? Itu harganya tak kasih 100.000 kok. 100.000. Waduh, murah banget ya kok ya. Iya, perkutut putih siapa mata merah. Lagi kalau bukan sekarang kok. Ya, siapa lagi kalau bukan kita. Lanjut kok. Ini dewasa ya? Oh itu dewasa semua kok. Kalau dewasa kita semua. Gak berani main remaja kok. Ya. Rentan kok. Rentan, iya. Iya, kalau remaja rentan. Kalau ini silver. Silver kok. Silver jambul. Ya. Silver jambul. Sama yang biasa, ya. Kalau jambul kita berapa? Kalau yang jambulnya itu harganya 125 kok. 125. Kalau yang biasanya yang okay. Non jambul 50 ya. Ribu aja. Yang non jambul 50 ribu. Iya, 50 ribu aja. Oh, gak usah ya. Mahal kok. Ya, nggak pakai mahal. Harga murah meriah deh. Kalau ini putih kapas. Iya, perkutut putih kapas kok. Burung dewasa juga. Oh, dewasa kok. Dewasa. Nah, ini jadi kalau putih kapas itu dia putih semua kok. Putih semua. Dari ujung sampai ujung ini kok. Putih semua. Oh, putih bersih ya. Iya, putih. Mata merah. Mata merah kok. Bukan mata duitan ya kok ya? Iya. Harganya berapa tuh, Mas? Ini perkutut putih mata duitan mata merah. Merah. Harganya kasih 3,5 aja. 3,5. Iya. 350.000. Ready-nya cuman enggak banyak, cuman ada 6 ekor kok. Ada 6 ekoran. Barang langka ini. Iya. Iya. Lanjutnya kok. Oh, ini cemani. Cemani kok. Tuh, cemaninya cakep-cakep kok ya. Ada dua varian ya. Dua varian kok. Jambul sama non jambul. Jambul sama non jambul. Iya. Kalau jambul berapa, Dad? Jambul harganya 125 kok. Kalau non jambul? Kalau yang non jambul harganya murah aja kok, kena 50.000 kok. 50.000. Iya. Burung dewasa. Burung dewasa. Gak murah meriah. Murah meriah aja kok, gak usah mahal-mahal kok. Gak pakai mahal. Iya. Lagi mantau apa tuh? Lagi mantau kepodang kok. Oh, kepodang. Iya. Kepodang menjadi burunan sekarang. Iya, burunan cicamannya. Burunan mertua. Burunan mertua. Lanjut penerbangan kenari. Iya, kenari. Ini jenis apa nih, Mas? Itu kenari jenis loper kok. Loper. Iya. Loper cerah. Loper cerah. Harganya? Harganya tak kasih murah aja kok. Ya, berapa? Harganya cukup 80.000 aja kok. 80.000. Iya. Untuk kenari loper cerah. Loper cerah. Sebelahnya sama. Sama kok ini sampai sono sama kok. Itu ada yang putih. Itu ada yang putih juga ada. Ya. Ya. Ini loper putih. Nah, loper putih. Ya. Loper putih kena berapa? Loper putih itu harganya kena murah saja kok. Ya. Cukup di angka 120.000. 120.000. Ya. 120.000. Ya. Ini sama. Ini ya. Loper cerah. Loper cerah. Agak cakep nih. Ya. Lanjut kalau yang ini mas? Ini kenari F1 Super kok. F1 Super? Iya, F1 Super. Cakep-cakep kok ya, badannya agak gede-gede nih kok. Iya. Ini masih muda ya burungnya? Masih muda, bertalenta kok. Muda, bertalenta? Iya. Cakep-cakep. Ini siapa? Sama itu.
sama. Menarik hewan. Menarik hewan super. Harganya berapa nih, Mas? Harganya kena murah saja kok, cukup di angka 250. 250.000. Iya, untuk menarik hewan begitu bongsor-bongsor kok. Ya. Oh, kalau yang ini beda lagi kok. Ini F3 kok. Oh, Yorkshire maksudnya. Kalau F3 itu maksudnya Yorkshire. Bayarnya lebih ke busung, lebih ke membungkuk. Oke. Iya. Dari kepalanya juga barong dia, ya. Kayak harimau. Kayak singa. Kayak singa. Nah, F3 berapa deh? F3 itu harganya kena 500.000 aja kok. 500.000. Iya, F3 Yorkshire ya. Ya. Mantap banget bodanya. Tuh. Gede-gede. Bawah. Nah, kalau itu yang bawah itu F2 kok. Ini F2. Yorkshire juga sama. F2 Yorkshire. Maksudnya di Yorkshire. Oke. Okay. F2 kita berapa nih, Mas? F2 harganya 400.000 kok. 400.000. Iya. Karena banyak kok ya. Banyak. Iya, enggak perlu takut ya. Ya, bodinya gede-gede. Iya, bodinya gede-gede. Replikanya besar-besar loh. Iya. Ini F1 sama. Itu F1 sama. Iya. Loh. Sama ini. Warnanya sama. Sama kok. Bebas pilih. Bebas pilih. Bebas pilih warna ya. Bebas pilih warna pokoknya. Gelap, cerah, putih sama aja. Kalau pengen nego, nego aja kok enggak apa-apa. Ya, masih bisa di nego. Masih bisa digoyang sampai jadi kok. Oke. Okay. Nah. Dinari gacoran. Iya. Ini jenis apa nih, Mas? Itu jenisnya AS Super kok. AS Super. Nah. Harganya berapa? Nah, super itu gacoran harganya kena 3,5 kok. 3,5. Nah. Mantap banget ya. Ya. Ini pleman. Iya, plecimania. Plecimania. Dunia perplecian sedang tidak baik-baik saja. Oke. Okay. Nah, karena dari segi harga yang terjangkau, ya. Kualitas sangat mantul. Kualitas ya. Mantul, harga terjangkau. Harga terjangkau. Ya. Ini jenis pleci Sumatera. Sumatera. Iya, atau pleci Bustomi ya. Ya, Bustomi. Nah. Satunya berapa nih, Mas? Harganya kena 25.000. 25.000. Iya. Untuk pleci Bustomi. Bustomi. Kalau yang Papua tuh? Yang Papua ada, itu Papua kasih harga 15.000. Papua 15.000. Iya. Sudah enggak ada harganya kok. Iya. Pleci itu nangkepnya itu dari Sumatera ongkosnya mahal. Iya. Harganya cuma 15.000. Ongkos bisnya mahal. Iya, ongkos dari Papua itu mahal loh. Iya. Baik dibayar cuma 15.000, apa enggak bangkrut kok. Iya, apa enggak gulung tikar. Iya. Rugi bandar. Rugi bandar langsung kok itu kok. Iya. Yang sebenarnya? Itu pleci Dakun Garut kok. Ini Dakun Garut. Ini asalnya dari Jawa Barat. Oke. Okay. Nah. Cakep banget kok. Harganya berapa nih, Mas? Harganya itu tak kasih harga 130 kok. 130.000. Iya. Burung sudah pada bunyi kok. Sudah pada bunyi. Iya. Tinggal misalkan kandangnya satu-satu, cakep-cakep suaranya. Oke. Okay. Tuh, gila banjir. Banjir Gunung ya. Karang kok. Pleci Gunung Karang. Pleci Gunung Karang. Banyak banget tuh. Mantap banget kok. Gila tuh. Ini baru bongkaran nih. Baru bongkaran kok. Tuh. Gunung Karangnya kok. Murah kok harganya kok. Berapa deh? Harganya tak kasih 50.000 per ekor kok. 50.000. Ah. Pleci Gunung Karang. Pleci Gunung Karang asli ori kok. Ori. Ah. Tuh. Original. Jadi, benar makannya tuh. Gila. Gila-gilaan kok, benar makannya. Kita lanjut, benar makan burung maskeran, cintan. Cintan kok, ya. Pasti alis hitam. Iya. Stoknya tinggal dikit nih. Oh, stoknya menipis kok. Kemarin ya. Hari Minggu diserbu orang Kijamania. Iya, Bu. Disikat sama Kijamania. Mainnya keroyokan kok. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 50.000 aja. 50.000. Iya. Ini penemakan Sri Gunting Sumatera. Banyak banget. Iya. Ini yang terbaru ya, Mas ya? Iya, terbaru ini Sri Gunting abu-abu. Turun banyak banget toh. Turun banyak. Heeh. Harganya? Harganya tak kasih 100.000 aja kok. 100.000. Barangnya lagi susah kok. Ini kok. Lagi susah sekarang. Jalur Sumatera pada enggak ini, enggak masuk pada banjir kok. Enggak kondusif. Enggak kondusif kok. Ya. Situasi lagi enggak baik-baik saja. Harga cukup 100.000 aja enggak apa-apa. Heeh, Sumatera. Sekarang lanjut nih jagal Papua Blorok. Iya, jagal Papua. Harganya berapa nih, Mas? Jagal Papua itu harganya kita kasih 1.200.000 kok. 1.200.000. Iya. Itu stoknya banyak. Banyak.
Ini sama masuk ya. Kalau yang itu masih ada? Yang hitamnya masih ada. Kalau yang ini yang full hitam? Iya, full hitam. Ya. Jajal Papua hitam. Full hitam, full total. Ah, harganya berapa nih, Mas? Makanya pelet lele kok. Masih pelet lele. Iya, hitam harganya 1.400. 1.400. Ya, itu satu lagi. Jajal Papua full hitam. Harga cukup 1.400. Gacor tadi gacor itu. Gacor ini kok ya. Ya mau itu. Sayapnya sambil diterbang-terbangin enggak? Iya. Iya. Kayak bebek. Kayak MP3 kok, enggak mau non stop, enggak mau diam. Ini berapa deh? Harganya tak kasih 1.100.000. 1.100.000. Iya. Karena bondol. Bondol. Kalau mulus 1.100.000 kok. 1.200.000. 1.200.000. Iya. Tapi ini rajin tuh. Rajin banget bunyinya ya. Debravin Holland. Debravin Holland kok. Bulunya gede-gede kok. Tinggal 3 pasang. Oh, ini tinggal 3 pasang. Soalnya ya. Habis hari Minggu kok biasa. Oh, ya. Habis hari Minggu, habis di serbu. Iya. Satu pasang berapa, Dit? Satu pasangnya 2,5. 2,5. Iya. Baju kalau ini empret Jepang. MG satu pasang berapa, Dit? MG satu pasang 150 aja kok. 150.000. Ya, buat di apiari cocok itu kok. Iya, buat apiari bagus. Nah. Nih, bentet Jawanya tinggal satu nih. Jawanya juga ada. Tinggal satu ekor. Tinggal satu ekor, belum datang lagi. Ya. Harganya kena 500. 500.000. Iya. Iris Lorikit. Lorikit. Cakep banget kok. Harganya berapa ya, Mas? Harganya Nuri Iris tak kasih harga 650 kok. 650.000. Iya. Cakep-cakep kok. Iya. Tinggal lempar ekoran. Lempar ekoran. Terus ini jalak Bali. Jalak Bali kok. Oh, lengkap sertifikat. Jalak Bali Remaja. Iya. Sertifikat BKSDA kok. Ya. Nah ini kebetulan resmi. Kok. Ini sama permakan stoknya. Jalak Bali Remaja. Komplit sertifikat. Oh, stoknya banyak tuh. Banyak banget. Satu pasang berapa? Deh? Satu pasang 2,6 juta kok. 1.600.000. Iya. Untuk jalak Bali Remaja. Iya. Kalau sebelahnya jalan Hongkong paut kok. Remajaan ini ya. Remajaan. Iya. Burung udah mandiri. Udah mandiri semua kok. Ya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 1.400.000. 1.400.000. Iya. Cakep-cakep banget kok. Iya. Stoknya ada 40 ekoran kok. 40 ekoran. Iya, ini banyak nih. Tadi sama ben makan stol jalan Hongkong ada remaja. Harga cukup 1.400.000. Iya. Dewasa kok. Kalau ya ini yang dewasa. Dewasa kok. Pasangan. Dewasa pasangan. Pasangan sejoli. Oke. Okay. Satu pasang berapa? Pasang itu 4.500.000 kok. 4.500.000. Iya, pasangnya. Ya, burung udah gacor. Wah, gacor pol kok. Enggak gacor pol. Enggak mau diam. Ada 8 pasang kok. 8 pasang. Iya. Itu jalak balinya bagus itu banget. Itu jalak balinya bagus banget karena udah dewasa kok. Iya, dewasa. Produksian. Dewasa produksi. Lengkap surat kok, sertifikat ya. BKSDA. Oke. Okay. Ya, ini sertifikatnya langsung bikin. Ini sertifikatnya sampai tebel kayak gini, Pak. Ya. Jadi jual burung di sini, jalan Bali itu lengkap sertifikat ya. BKSDA kok. Lengkap baik yang ya, baik remaja maupun dewasa ada sertifikat semua. Ada semua. Iya. Komplit semua. Jadi resmi kok. Iya. Iya, kayak akte kayak akte kelahiran ini kok. Iya. Kalau yang dewasa itu satu pasang tak kasih harga 4 juta kok. Satu pasang 4 juta. Iya. Hah? Kalau dewasa ya. Ya. Stoknya ada 15 pasang. 15 pasang. Iya. Jadi stoknya enggak kurang-kurang. Oke. Okay. Lanjut cicak rowo. Cicak rowo DNA kok. Oh, ada DNA. DNA. Jantan betina. Itu jantan gacoran. Jantan gacoran dewasa. Iya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya tak kasih 8 juta kok. 8 juta? Iya. Carawa jantan gacoran. Gacoran DNA kok ya. Ya, mana kartu itu? Oh, ini juga ada. Kita ada 3 kok. Ada 3. Oh, ini kok. Mana?
DNA Sexing. Otter tuh DNA-nya. Iya, DNA Sexing. Mantap banget. Ada 2 ekor. Contoh lagi mana? 3 ekor. Ada 3. Ada 3 ekor cak robo kok. Wis, cakep banget. Ya ini jantan betina. Itu jantan. Jantan. Iya, yang di sini betina. Oh, itu betina satu. Oke. Iya. Harganya? Harga sama aja kok. Sama. Jantan betina 8 juta. 8 juta. Judulnya udah gacor. Bebas pilih. Iya. Burung udah gacor. Udah gacor. Wah, mantep banget ya. Matanya udah merah kok. Udah merah, udah dewasa. Jadi kalau pilih cak robo itu saran saya itu yang penting itu dewasa. Jadi cara wakil dewasa itu perawatan lebih mudah loh. Oke, lebih gampang ya. Bunyinya gampang dipancing-pancing juga bunyi. Ya. Bunyinya gede-gede. Matanya itu yang masih merah, yang udah merah. Yang udah merah. Ya, jangan pilih matanya yang belum merah. Kalau mata belum merah itu alias remaja. Ya. Iya. Itu anisnya siapa? Ngiper-ngiper tuh. Anis sudah rajin ngirimin kok. Udah. Udah ngiper-ngiper dia tuh. Iya. Mantep banget kok. Mau teler ini kok. Mau teler. Raja teler. Mantep. Berapa tuh ini mas? Harganya kena 800 ribu. 800 ribu? Iya. Jangan minta kawin ya. Apa? Minta kawin ya. Iya, minta kawin. Kalau yang ini jalan Baliho remaja. Remaja. Jadi kita punya dua kok, ada remaja ada dewasa. Oke, jalan hybrid. Nah. Bali Hongkong. Bali Hongkong. Harganya berapa yang remaja? Harganya kalau yang remaja 2 juta. 2 juta. Kalau yang dewasa harganya 2.400.000. Dewasa 2.4. Iya. Di sepertinya banyak kok. Iya. Iya. Ini sama, belum kan jalak Bali dewasa. Sepertinya masih 10 pasang kok. Ada 10 pasangan. Iya, 15 atau 10 itu. Iya. Kalau ini yang dewasa gacoran jalak Hongkong. Dewasa gacoran. Harganya berapa ini? Harganya ini kok. Oh yang ini harganya sepasangnya 4 juta. Oh sama 4 juta. Kalau ini jalan Hongkong. Jalan Hongkong dewasaan. Dewasa gacoran. Iya. Jadi mau beli satuan boleh, mau beli yang udah produksi juga boleh. Oke. Kalau ya, ini harganya gacoran harganya ini kena 2 juta aja. Harga 2 juta. 2 juta. Nah kalau yang ini yang lagi kok, ini mau ke dewasa ini. Oh ini? Iya, ini mau ke dewasa. Pastolan mau ke dewasa. Ya, pastolan. Nih ini bentar lagi nih mutasi dewasa itu. Ya. Ini dari trotolan lagi mabung ya. Lagi mabung. Ya mau mutasi ke dewasa. Mutasi ke dewasa. Ya. Berapa tuh ini? Harganya 1,7 juta. 1.700.000. 1.700.000. Ya. Jalan ini. Jalan ini jalak nias. Jalak nias. Bodinya gede. Jalannya bodi gede kok gacoran ya. Itu. Gacoran. Harganya berapa nih mas? Harganya tak kasih 250 ribu. 250. Iya. Untuk stoknya? Stoknya banyak sih kok ini. Stoknya banyak. Kok ada banyak banget ini. Oh, ini sama penemuan ya, stoknya. Sama. Jalannya gacoran. Harga cukup 2,5. Ini sama. Sama. Iya. Stoknya. Jalannya. Jalannya gacoran. Iya. Itu jalan remaja kok. Remaja. Iya. Ini teman-teman jalak curen. Leukistik. Jalak curen ya. Leukistik. Jadi enggak setiap kios itu punya jalak curen ini kok. Ya. Iya. Orang ada burungnya. Mitosnya itu jalak ini bisa menambah rezeki loh kok. Oh, menambah rezeki. Iya. Yang punya jalak ini mitosnya bisa menambah rezeki. Oh gitu. Iya. Harganya berapa nih mas? Harganya tak kasih 2.500.000 per ekor. 2.500.000 per ekor. Dapat bonus. Dapat bonus murah kok. Murah prediksi. Prediksi. Ya. Iya. Jalak curen ini kalau mau pergi kemana-mana nggak usah disuapin kok. Udah aman. Tinggal dikasih pur kering aja dimakan. Ya, udah mandiri ya. Mandiri kok, mandi sendiri, makan sendiri. Udah aman ditinggal. Kalau kok pokoknya makan pur kering. Ya. Top song juga nggak apa-apa, sirpi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Selanjutnya kok. Nah ini ada anakan curen kok. Ya. Ini kalau gedenya ntar jadinya cakep ini kok. Soalnya dilolain.
Ini masih lolo ya? Ini kalau pengen nurut disuapin kok. Iya. Ya. Tuh, banyak banget kok. Harganya berapa nih, Mas? Harganya cukup Rp240.000 kok. Rp240.000. Iya. Tuh, jalak keren lolohan. Iya. Nah, ini paling ntar nih lolohnya enggak lama kok. Ya. Paling ntar 3 hari lagi juga udah mandiri. Udah mandiri. Iya. Jadi enggak selamanya nyuapin tuh enggak. Iya, betul. Nyuapin paling cuma berapa hari. Nah, bagi para kicomania yang request, Mas pengen jalak suren anakan yang jantan atau yang betina atau yang sepasang, silakan halo-halo ke Mas Didit. Langsung halo aja. Kalau ada waktu pasti diangkat atau dibalut kok. Iya. Oh, soalnya kemarin ada yang komen nih. Misalnya nggak dimalas katanya. Iya, paling itu kalau nggak lagi liputan ya lagi sibuk layanin orang. Iya. Iya, lagi sibuk. Lagi sibuk doanya kok. Tapi ada waktu pasti kalau dimalas. Ada waktu pasti dibalas. Oke, siap. Oh, kalau yang ini yang gacoran nih, Mas ya? Iya, itu gacoran kok. Gacoran. Gacoran kira berapa? Gacoran 430.000. Hanya sama penpegang stop jalak suren gacoran. Iya. So, harganya? Harganya 430.000. 430.000. Iya. Lanjut jalak putih. Jalak putih gacoran kok. Gacoran. Iya. Ini sama. Oh, ini surat putih gacoran kok. Harganya berapa nih, Mas? Harganya kena Rp480.000. Rp480.000. Iya, burung udah gacor-gacor teler-teler semua. Gacor. Iya. Ini jalak putih. Jalak putih mandiri. Mandiri. Mosoknya banyak. Iya, itu ada, ini ada. Mosok banyak banget kok. Ya. Wih, banyak banget. Kalau yang mandiri kena berapa? Yang mandiri 330 kok. 330.000. Jalak putih mandiri. Soknya ambiar, banjir. Sangat ambiar. Pada mandi tuh. Pada mandi kok. Ya. Makanya itu pur kering kok ya. Pur kering. Basah. Ada pur basah. Iya. Okay.